korban sebenarnya adalah satu ibadah yang sangat dituntut dalam Islam. Dia kalau mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bukan sahaja sebenarnya sunat yang biasa. Kebanyakan ulama kita kata sunat muakkad. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sebut, kalaulah perkara ini tidak memberatkan umatku, Rasulullah kata ada tiga perkara yang menjadi wajib, tetapi wajib bagiku dan sunat bagi umatku. Pertama, solat duha. Yang kedua, solat witir. Yang ketiga, korban setiap tahun. Dan ini adalah satu tuntutan yang sangat-sangat dituntut. Kalau kita ada keupayaan, jadikanlah rutin tahunan kita supaya korban itu menjadi satu ibadah peribadi kita. Allah pernah sebut, bukanlah daging itu yang sampai kepada Tuhanmu, kepada Allah, tetapi keikhlasan dan pengorbanan kita dalam berbelanja kepada Allah itu. Bersama dalam korban for Syria 18, yang mana 2-in-1 saya rasa. Sebab satunya kita melaksanakan ibadah korban, yang kedua kita melaksanakan tuntutan ukhuwah sesama Islam kita, membantu orang fakir miskin yang menjadi sasaran utama dalam pengagihan daging korban ini. Mungkin kita boleh berkorban di mana-mana, tetapi di tempat yang lebih diutamakan ialah di kalangan orang fakir dan miskin, yang mungkin korban kita inilah jadi satu-satunya makanan yang dirasai dalam setahun. InsyaAllah, korban for Syria 18, kalau seekor kambing RM1,100 dan satu bahagian lembu RM900. Kalau kita tak mampu, kita boleh join sedekah sembelihan. Ini bukan korban, tapi kita sama-sama membelanja orang makan. Ini juga satu tuntutan yang sangat baik kalau kita tak mampu berkorban yang diutamakan tadi. Boleh dapatkan maklumat lanjut dalam Facebook Syria Care. InsyaAllah, jom kita sama-sama melaksanakan ibadah korban.